Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini. Kemudian semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini atau terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair. Jangan kaget, ada apa sebenarnya di tanggal 22 April tahun 2022 besok terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT tahap 2 plus BLT minyak goreng. Nah, bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Sobat YouTube semua, ada info PKH terbaru hari ini atau berita BPNT hari ini. Ada informasi yang sangat penting bagi KPM PKH dan BPNT, baik penerima lama maupun penerima baru, terkait pencairan bantuan PKH maupun BPNT dan juga bantuan tambahan BLT minyak goreng. Ada 4 informasi penting bagi KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah, untuk informasi yang pertama, ini soal bantuan sosial baik PKH maupun BPNT. Jadi yang bisa menentukan cair atau tidaknya KPM itu bukan SDM PKH, bukan pula pendamping, bukan pula cek bansos, tetapi hanya SP2D yang masuk di pendamping masing-masing. Karena selama nama KPM itu tidak terdapat di dalam SP2D, maka pencairan tidak akan ada, baik KPM lama maupun KPM baru, KPM murni dan KPM reguler. Selanjutnya yang kedua, mengenai pencairan baik PKH dan BPNT serta BLT minyak goreng. Nah, pihak pemerintah ini berharap sesuai jadwal di tanggal 22 April tahun 2022. Jadi di tanggal tersebut ini diharapkan akan selesai pencairan baik PKH maupun BPNT. Akan tetapi jika terjadi kendala dan molor, ini diharapkan akan selesai pada tanggal 30 April di tahun 2022 besok. Ini sudah harus beres semua. Jadi intinya selama kuota KPM ini belum genap 100%, maka pencairan masih akan tetap ada. Selanjutnya informasi yang ketiga, berdasarkan hasil data yang ada bahwasanya penerima BLT minyak goreng adalah KPM yang mendapatkan undangan dari pihak PT Pos Indonesia. Sebab itu BLT minyak goreng itu disalurkan secara tunai. Jadi mohon maaf sekali bagi KPM yang belum mendapatkan ataupun tidak mendapatkan undangan, siapapun KPM berarti tidak dapat BLT minyak goreng. Dan berikutnya yang terakhir atau yang keempat, bahwasanya saat ini baik KPM lama maupun KPM PKH validasi baru, tidak ada satu orang pun yang tahu apakah bisa cair, apakah ada harapan cair atau sudah dihapus atau tidak. Karena bantuan sosial kali ini antara peluang cair dan tidak cair itu sama besarnya. Jadi semua tergantung SK dan SP2D yang telah diterbitkan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya, dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.